Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wak Ageng Jernai. Wak Ageng sekarang ada di Jalan Cileunyi yang menuju ke Rancaekek. Sekarang ada di perapatan yang menuju Rancaekek. Di sana itu Jatinangor ke arah Sumedang. Ya ke sana yaitu ke Rancaekek. Ke Cilengka, yang ke kirinya yaitu ke tembus ke Tasik sama ke Garut. Ya mudah-mudahan baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, usahanya. Ya ikuti perjalanan waktu menuju ke Limbangan Garut yang nanti dilalui Rancaekek, bypass Cicalengka, Nagreg, tanjakan Nagreg, terus ke terakhir ke Limbangan. Mari kita ikuti perjalanan ke Limbangan. Selamat mengikuti perjalanan gua ini. Let's go, gaskeun baraya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini udah ada di jalan Cileunyi, sebelah kanan itu ada rumah sakit AMC ya Cileunyi. Nah itu kalau lurus ke pintu tol Cileunyi ke lurusan ke Jakarta. Wah, menuju nanti ke belok kiri ke Rancaekek jurusan ke nanti ke Cicalengka, ke Nagreg, ke Tasik, ke Garut. Nah ini kalau lurus lagi balik lagi ke Bandung. Wah, belok kiri ke arah Cileunyi ke Rancaekek. Di sini di pinggir jalan itu banyak kebijakan jajanan oleh-oleh Bandung, antara lainnya tahu Sumedang, ubi Cilembu, dan oleh-oleh Bandung lainnya, doyem Bandung, kerupuk mararat, ya dan lain-lain lah. Jalan sore sekitaran jam 4 sore yang ada di Cileunyi ini lumayan perjalanan agak tersendat, kayaknya ada kemacetan di depan, mungkin ada perbaikan jalan. Kayaknya kemarin-kemarin itu ada perbaikan jalan, pergantian coran-corannya di sebelah kanan itu ada yang bongkar, mungkin nanti ada perbaikan cor baru, cor di cor lagi baru. Allah tes ini aku kan bisa. Nah, ini masih di Rancaekek. Ini jalannya tersendat, ada kemacetan karena jalannya menyempit, karena belah kanannya ada perbaikan jalan, ada pembongkaran jalan, corannya dibongkar. Jadi ada kemacetan di sini. Dan sore juga di depan ada pabrik Hatek, biasanya jam sore-sore gini
pembuaran pabrik Khatek, gantian shift biasanya kalau sore. Nah ini mulai agak lancar perjalanannya. Tadi belok kanan arah ke balik lagi ke Bandung atau ke Jakarta Bandung lagi balik lagi. Nah itu di sebelah kanan ada perbaikan jalan di bongkar lagi. Mungkin akan dicorok ulang lagi. Nah perjalanan sudah mulai lancar karena kita perbaikannya sudah lewat. Sebentar lagi ada pabrik Khatek. Biasanya sore-sore begini ada gantian shift. Yang tadi pulang terus diganti yang malam jam 4 sampai jam 10 malam biasanya. Nah ini udah dilewati, mau nyampe ke perbatasan di Cilengka, mau ke Cilengka dalam Lawas bypass di Cilengka. Gua nanti terus ke bypass di Cilengkanya tujuan ke Nagreg. Ini kalau belok kiri yaitu ke arah Kirapayung dan tebusnya nanti ke Jatinangor atau ke arah Sumedang, Tanjung Sari, tebusnya ke Tanjung Sari. Nah ini ke belok kanan yaitu ke Cicalengka, ke jalannya jalan lama atau balik arah ke Bandung. Kalau ke belok kanan nanti belok kanan terus kanan lagi ke Cicalengka, jalan lama Cicalengka, tembusnya ke Nagreg. Nah walau lurus ke ini jalan bypass Cicalengka ya, nanti terusannya ke jalan Nagreg, Nagreg Raya. Jalannya masih lurus di Cor, masih ada tambahan-tambahan agak ya sedikit lah, tapi masih enak dilalui. Di depan ada nanti ke kanan itu Curug Cinulang atau ada tempat wisata baru namanya Dream apalagi dekat Curug Cinulang itu. Ini mau nyampe ke jalan raya Nagreg, ntar lagi ada pom bensin bypass Cilengka perbatasan Nagreg. Jalannya lancar, masih ini lagi bis Prima Jasa jurusan Garut, Bekasi Garut.
mau balapan sama elok di rusak pas. Bisnya ngebut terus berbuat jasa. Nah ini kita aman aja lah, pom bensin Cicalengka. Bentar lagi mau nyampe ke jalan raya Nagrek. Agak menanjak sedikit. Jalannya agak gelombang. Bocor, ada tambalan-tambalan. Ada juga yang retak-retak jalannya. Nah ini udah masuk ke Nagrek. Di Nagrek nanti di depan ada palang pintu kereta api Nagrek jurusan Bandung ke Jawa. Depan juga ada, nanti ada pom bensin Nagrek. Di kanan itu adalah tempat rel area Nagrek. Ada juga dermaga. Di Nagrek ini yang terkenal adalah dengan ikan bakarnya Maecot. Terkenal dari dulu Maecot. Nah, bentar lagi di depan mau nyampe ke palang pintu perlintasan kereta api. Nah ini ada tersendat karena ada perlintasan kereta api. Alah, prima jasa asapnya tuh sampai ke hitam kebul. Kereta api Bandung Jawa ke Surabaya. Asalnya di sebelah jasa. Nah, ini di sebelah kiri yang telah ada oleh-oleh. Disebut kerupuk merarat karena digorengnya tidak pakai minyak, melainkan dibakar pakai pasir. Nah, karena tidak digoreng sama minyak, disebutnya kerupuk merarat. Digorengnya pakai pasir.
Tebing. Nah ini udah di tanjakan nagrek disebutnya dal turunan turun disebutnya tanjakan nagrek. Terakhir tanjakan nagrek itu ada jalan cagak yang ke kanan itu ke Garut. Dan kalau lurus itu nanti ke Limbangan arah ke Tasik, ke Pangandaran, ke Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu lurus arah Tasik. Tanjakan nagrek berkelak kelok, jalannya mulus di aspal karena di aspal baru tadi beberapa bulan belakang ini aspalannya baru. Nah di depan ada jalan cagak, nanti yang ke kanan itu ke Perpora Leles Garut. Garut terus ke Limbangan, itu Limbangan jalan cagak nagrek udah lewat. Nanti di depan ada, nah ini ke kanan itu ada ke lingkar nagrek, balik lagi ke Bandung atau ke Garut, kota Garut. Ntar lagi ya ada di depan ada nanti ada nasi liwet resep strawberry. Nah di kiri liwet resep strawberry, sampingnya ada Indomaret. Ini di daerah Kampung Ciarok. Menuju ke Limbangan. Di depan ada rest area di sholat dulu dari arah Tasik menuju ke Bandung. Nah, ini ada tempat pemberhentian kontrol bis Prima Jasa. Di depan sebentar lagi nanti ada sebelah kanan ada masjid, namanya Masjid Al-Madiin. Nah sebelah kanan ini ada Masjid Al-Madiin. Biasanya dari arah Tasik yang mau pulang ke Bandung ini suka mampir di Masjid Al-Madiin untuk sekedar sholat dan tersenar karena ada pembubaran pabrik sepatu Nike. Ini pabriknya baru berdiri tahun kemarin.
parkir ini, ada pabrik sepatu Nike. Beritanya ada berapa bulan kemarin itu tebingnya longsor di daerah antara Nagrek Timbangan. Biasanya kalau hari sore gini, kalau hari weekend itu macet di pasar Limbangan. Sebelah kiri ada pom bensin Limbangan juga. Nah, ini mau masuk ke Limbangan. Nah, di kiri kanan itu pom bensin. Ini udah masuk Limbangan, di depan itu terminal Limbangan sama pasar Limbangan. Biasanya di sini macet karena banyak angkot yang ngetem. Juga yang parkir di pinggir jalan. Nah, ini udah masuk pasar Limbangan sebelah kanan. Sebelah kanan juga ada puskesmas Limbangan. Seberangnya ada kantor BRI. Depan ada pertigaan, ya nanti yang ke kanan itu ke Cibiuk, jalan Cibiuk. Cibiuk itu bisa tembus ke Kadungora dan Leles Garut. Sebentar lagi nanti di depan itu ada pom bensin juga, pom bensin Limbangan. Ada
depan itu ada pom bensin. Pom bensin timbangan. Sebelah kanan itu ada Masjid Agung atau alun-alun Limbangan. Nah, sebentar lagi mau berhenti sampai mungkin sampai di sini videonya. Sampai sini aja videonya. Saya udah nyampe Limbangan. Di kanan itu alun-alun Aslah, alun-alun Limbangan. Mudah-mudahan baraya semua terhibur dengan videonya ini, dari Cileunyi sampai ke Limbangan. Mudah-mudahan di pasien keselamatan, kesehatan, banyak rezekinya, dilancarkan usaha. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dengan channel Wagu, dukung terus channel Wagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di season kedua Limbangan ke Cibutel, insyaallah.